Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Labaika Twitter Channel. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah like, subscribe, comment channel aku. Aku sangat terima kasih buat teman-teman semua. Kali ini aku akan share buat teman-teman semua bagaimana seorang gitaris itu bisa jaga kondisi badan, fit, strong. Bagaimana dia hari-hari dengan menjaga dan ada juga sebagian teman-teman yang curhat ke aku bagaimana bang cara bisa sembuh dari narkoba atau badan ini bisa bersih lagi. Belajar penguatan bekam, bagaimana bekam ini mungkin sebagian teman-teman sudah tahu dia mengeluarkan darah kotor. Inilah saya dulu punya pasien yang dulu dia ini seorang musisi, dulu dia apa kita sering-sering ya. Dulu dia pemakai narkoba, alhamdulillah dengan bekam badannya bisa sehat, bisa kembali bugar, badannya sehat, kembali fit lagi. Dan alhamdulillah banyak sekali toksin-toksin darah, kotoran, racun-racun yang di dalam tubuh, yang di dalam tubuhnya tersimpan itu bisa dikeluarkan dari bekam. Buat teman-teman, kali ini aku akan bekam dengan guru saya, Ustaz Sulaiman. Bagaimana fisik untuk menjaga fisik biar lebih fit lagi, badan lebih segar lagi, biar main gitar lebih jreng lagi. Oke teman-teman, ikutin bagaimana nanti akan ada tips nih biar menjadi gitaris yang sehat, gitaris yang kuat, gitaris yang strong, yang berenergi dan berpikiran positif. Oke, terima kasih. Jika video ini nanti bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman semua. Oke teman-teman, kali ini aku dibekam oleh Ustaz Sulaiman di bagian kepala. Kalau bahasa ininya, bahasa terapinya adalah umumukis, salah satu titik pusat saraf, pusat penyakit, di mana ada sekitar 100 lebih penyakit yang bisa sembuh dari titik kepala ini. Ada juga untuk darah tinggi, stres, narkoba, banyak sekali teman-teman. Kemudian itu di titik apa, leher juga untuk kolesterol. Dicoba dibekam. Maksudnya tuh kalsium itu berkurang. Teman-teman, ini guru saya, ustaz saya, suhu saya ngajarin saya bekam. Memang oke, sekarang ini di bagian kepala udah mulai di pakai pena jarum ditusuk-tusuk di kepala. Cuman dia pakai pena, ada ukurannya. Alhamdulillah luka ketilan, masya Allah, itu darahnya udah keluar, butuh seger, ringan teman-teman. Nanti kalau aku sarankan teman-teman musisi, gitaris yang kena narkoba atau yang lain, penyakit-penyakit yang lain, boleh nanti terapi di daerahnya. Mungkin ada ustadz-ustadz yang buka terapi bekam Al-Hijamah, boleh didatangi, minta nomor teleponnya atau di share di Google, di YouTube, banyak sekali. Ini sangat bermanfaat. Atau ustadz saya, ini bekam ini sebenarnya bukan penyakit, bukan pengobatan alternatif, tapi bekam adalah pengobatan yang dianjurkan dalam Islam. Masya Allah, itu nikmat sekali teman-teman. Kalau penanya itu, masya Allah. Semoga bermanfaat teman-teman. Berikut penjelasan dari Ustadz saya Sulaiman langsung, manfaat dari berbagai titik bekam teman-teman. Bekam di atas kepala. Ini untuk membuang toksin-toksin yang ada di kepala, sehingga bisa mencapai 120 macam penyakit yang ditariknya dari kepala ini. Salah satunya sakit kepala, migrain, kemudian darah tinggi, Masya Allah, kolesterol, pencerahan pada mata,
dan lain-lain, kurang lebih sekitar 120 macam, susah nyebutkan satu per satu. Dan di sini ini untuk menghilangkan berat di pangkal leher. Inilah yang menyebabkan palanya oleng kiri, oleng kanan, kadang tegang di sini. Orang susah tidur dan lain-lain. Satu lagi titik di sini. Di sini. Ini 2 tahun sekali boleh dikeluarkan. Oh, 2 tahun ya. 2 tahun ini baru dia, belum sampai 2 tahun. Insyaallah segera berbekam karena mendapatkan fadilah 40. Mengamalkan hadis Rasulullah. Masyaallah. Bagaimana labai senyum? Alhamdulillah. Sehat teman-teman. Oke. Sehat.